Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Icana. Oke, kali ini saya bersama adik saya tepat berada di sebuah tebing ini guys. Ya, ini ada di sebuah tebing. Ini rencananya hari ini aku mau melihat sarang burung nih guys yang ada di pohon yang mati nih. Ya, karena tadi aku lihat ada seekor burung yang masuk. Yang tahu itu enggak burung apa kan namanya itu. Ternyata dia bersarang di lubang ini guys. Di sini ada lubang. Iya, lubangnya ada 3 kalau nggak salah. Di atasnya ada sarang lebah guys. Yang di bawahnya ini adalah sarang burung. Kayaknya itu sudah beranak. Lebih dari satu kayaknya itu. Nah, ramai sekali itu di dalam. Saya penasaran sekali dengan sarang burung ini guys. Tapi ini sangat berisiko sekali nih. Nanti kalau naik di sana ada sarang lebah itu, nanti saya bisa digincer itu guys. Tapi saya merasa sangat penasaran, saya akan coba naik guys. Ayo. Apa ya nih? Sama regu kok. Yalah. Let's go. Saya naik guys. Lokasinya sangat sulit ini, bro. Lihat di sisinya jurang. Ayo naik mas. Cukup cekatan seperti. Ada. Pecahan. Lebih lah. Ayo naik mas. Lihat dalamnya guys. Lihatnya. Karena lubang ini sangat kecil guys. Coba. Kita lihat dalamnya guys. Wah. Jangan legun kalak kan ini ya. Nggak kelihatan ini, tidak bisa dijangkau oleh kamera karena lubangnya ini sangat kecil guys. Jangan awak ulung. Agak mana ini song? Agak ya? Suara dia. Ada. Gagal maning song. Gagal. Gagal maning song. Gagal ya? Bisa lihat. Bisa lihat. Dah dah. Lebahnya galak guys, kita turun aja. Aduh. Nah, pocol bro. Andi. Pocol dan bara. Jelak. Rugi saya nih guys, tidak bisa kelihatan nih. Lubangnya terlalu kecil, jadi tidak bisa dijangkau oleh kamera guys. Aduh. Itu anaknya kayaknya sudah besar-besar itu guys, tapi nggak bisa dilihat. Aduh guys. Oke guys, itu aja video dari saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe tombol merah di bawah ini guys, untuk mencari sarang burung selanjutnya.